Yeah.
bulan Syaban. Dan siapa yang banyak baca salawat di dalam bulan Syaban karena menyintai Nabi Muhammad SAW, maka aku ampunkan dosa-dosa dan aku kabulkan segala hajat-hajatnya dan dijauhkan semua segala bentuk musibah dan bala. Ini janji Allah. Siapa yang menyintai Nabi, ahabba ilaikum wa rasuli fi jihadin fisabilillah, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjalan di jalan Allah dan di jalan Rasulnya, baik dengan dirinya, baik dengan hartanya, bi amwalihi wa anfusihi illa a'dhamu darajatan indallah, maka hamba-hamba yang demikian itu mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah. Amin. Yang tidak diingkari, dipungkiri, orang-orang yang beriman, yang meyakini atas kitab-kitabnya dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak dihindari oleh mereka, bahkan Allah telah menjamin kepada mereka, merekalah adalah golongan umat Nabi Muhammad SAW. Dan kuntum khairat umat ukhrijat linnas, sebaik-baik umat adalah umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Musa alaihissalam minta dijadikan umat, ditolak oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Keberuntungan umat Nabi Muhammad SAW, kebaikan apapun satu yang dijalani, sekecil apapun, Allah membalasnya 10 kali lipat pahalanya. Sedangkan para nabi-nabi sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya, setiap berbuat baik satu kali hanya satu balasannya. Bahkan kalau ada satu niat buruk ditulis oleh Allah, itu di zaman umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita niat jahat, niat jelek, niat buruk, niat maksiat, tetapi tidak terlaksana, tidak dijalankan, Allah Ta'ala tidak menulis niat itu. Tetapi kalau niat baik belum dilaksanakan, innama amalu binniyat, hanya niat baik, Allah Ta'ala telah mencatat dia satu kebaikan. Maka jangan disangsikan dan diragukan lagi kalau umat Nabi Muhammad SAW adalah jaminan-jaminan yang besar dan mendapatkan pahala yang besar dan yang bisa memasuki surga yang pertama kali dari umat-umat yang lain adalah umat Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya ditunda, lewat samping dulu masuk surga, lewat bilik yang sebelah masuk surga, tetapi umat yang lain antri bahkan beratus ribu tahun namanya. Untuk itulah perbanyakilah di dalam bulan Syaban ini, di samping memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, kita juga benar-benar membuktikan perbanyakilah lidah kita basah.